Oke guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi neng Lali Mantan TV. Anak kos anak Rantolos. Alhamdulillah perkembangan virusku lancar. Terus mental sibel, ini mental sibel tipe palura. Di atas lutus, cici, kayak tambah toko lawang pintu lorong arah tangga karo kamar mobilnya kok piye cus wah kyo dusnya mangan deremban ki dicombor ya walah nggak piye guys gerandong ki dicombor wek 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 nek man kok wong kesurupan gerandong ki meng ditukokne katul nggone Yongci dibelikan katul ya to lho mantap mantap. Ki siji loro ki hadiah ulang tahun. Terus ki cek iki. Loh. Yes. Kae sing abang kuwi wis yang merah kuwi wis jadi hak milik Pak Lurah, guys. Ki wis didol. Dadi untuk dinggo buat duwite pintu. Ya. Bagus, cuman karena kotor kan baru diambil ini tadi kan karena ini kan sentimen pintu jadi sebenarnya ini bagus ya lo. Itu bagus. Sebenarnya warnanya glowing seperti ini karena ini lama tidak dipakai ini baru diambil tadi jadi ini bulat nanti dibersihkan. Ya. Rong lawang satu ini terus dua tukang lagi proses garap kamar. Oke okay. Yuk Mas Samino taruh kalau gitu ini lagi proses garap kamar. Ini kamarnya adewe guys, kamar aku kan semuke terus ini kamarnya Pak E nek teko kamar Ica nih kamar kandang. Jadi karena ini nganu Mas Mino kok dikira aku nganu iki lah isone lah cuma nurun mas yo kamar karena jarine pak tukangnya guys nek telu omah model ngene iki gak piye mas jare biasane loro iki biasane iki lho maksudnya biasane loro nek telu iki sempit guys kenae cuma dua guys kamare lah nanti apa wijine kan kene Pak E awale sebenarnya kene iki rencanane iki si Ica mangkak tadi kok gini ya gitu. Toh terus gini si tak nggak pahit lah ternyata ini gini lah ini gini gak sedeng guys karena Ica wih wongnya sangat harapnya emang guru ini kok gini dalian nih juwarok juwarok kalau Kang Cep sangat menyebalkan Kang Cep loh seorang Kang Cep melu ngomong sangat menyebalkan jadi nanti tuh rencananya Pak E tuh ini ki guys waktu sini ini dikai empok itu kayu ya dikai gendeng kan gendengnya masih nah ini Rene ya nanti kan otomatis nah ini dibuntu kayaknya ini dibuntu kan sini kan berarti kena ke kamar nah kok mangkak ben manggo neng kene soalnya mangkak mari gaya kasus ngising neng katok di apa di cendel no neng kamar mandi nih Pak Lurah ngono loh. Jadi ini kok nek gak diomongi ngono, kok dikira wong-wong ini lho mas ngene, lho wong wedok kok gak juta makne mas, apa gak ngesakno Ica padahal cewek. Lah ya maksudnya tuh alasannya seperti itu. Alasannya seperti itu. Maksudnya jadi saiki sing juta makne Pak E. Intine Pak E dadi kok manggon kene. Dene awake dhewe. Jadi pintu itu cuman
dua guys kak, depan satu, nanti sebelah sini, sebelah ini guys, ini pintu, nanti kan sini pintu tuh yang sing kuwi mah guys sing ireng siji kuwi lama kok dawa kene jebret terus ngono lawange karo kamar tok wis dadi engko sing teko lumas kok gak iki cendelo ya engko karo patukange dikon kei cendelo mbuh engko sebelah ngarep kene mbuh engko kene guys kene yo lanjut. Jadi cendela kamar wis sebenarnya nek cendelane guys. Cendela Jawa. Cocokan gedeke di. Kita ngono kuwi lho. Tak apa yo guys yo suasana ini. Maksudnya yo posisi lagi apa menukang jadi ini yo ame ini jenenge pak tukang nek pak tukang yo ngene iki dadi engko kan kene terus kuwi engko yo di gondek iso kan iso ning pinggiran iki Kang Cep lagi proses masang iki ide dari Mbak Yun guys bojone Kang Cep karena Mbak Yun kayak ide kamare kene kon gawe kayu soale kan kowe mesti kan kok enek barang-barang penting aja kasibot. Mo nek kowe nganggo kasibot disenggol wong jebol ngono. Kan jenenge wong barang-barang penting wis mbok wae mesti kan kowe duwe. Pikir-pikir ini enak bener ya. Yeah. Sensi apa jenenge? Sing ide dari Mbak Yun maksudnya yo ada benernya juga. Terus Mbak Yun tuh ngasih saran ya ini khusus kamare awak dhewe kon kei nganggo dinding iki apa kayu. Kayu. Aja kasih bot. Kasih bot iki lho guys. Sini. Kali muter sini tuh blabak. Ini yo blabak. Kan kene otomatis sindetan del kene lak blabak. Pakai master pakai kayu loh guys. Nah terus yang depan sini. Tak red sini nanti kasih bot. Kayu. Ngirit kayu terus sininya kan nanti lawange pake kan sing kene kamare. Iki bangunannya modelnya kok ngene Mak Darti. Iya. Kan kamar siji. Jadi ki pokok rumah ini modelnya kayak rumahnya Mas Aldipo bagian depan, yeah. Sing ruang tamu lo ya, kan masalah ombo panjang itu kan sama. Ombo podo, panjangnya podo. Cuma sana bangunan tembok, ini kayu. Tapi masalah panjang ombo kelihatannya sama. Kalau modelnya podo, ini namanya. Omah model impress. Modelnya tapi seperti ini. Pinek kene di model engko kamar ica guys ya. Hah? Kamar ica. Kan pawon. Ah, iya. Pawon. Ini kan nanti pawon, guys. Nah, ini tuh nanti apa jenenge pawon atau dapur? Dapur bolong-bolong. Sini nanti kan pawon yo cuman bolong-bolong wong koyo gong urung. Kan urung mari. Guyon, guyon. Ngono guys, nanti kan yo dibuntoni, bukannya kok bolong-bolong nanti dibuntoni. Proses yang dia tangguh yang menunggu
dicicip. Jadi iso rapi ini karena tumbuhan itu anak jati tanam. Ya, jati tanam. Lanjut nyomber rodus guys. Ada bu piok-piok. Bu sehat ini. Saya mau ngomong kecil dulu mau ngomong. Tambah, kena tambahin lah tentang. Gue potongnya guys. Gini. Tambah. Kecilnya ini kayak gitu ya guys ya. Ini pintu dua. Oke proses gawe. Berarti oke, buat kamar guys. Nih, pakai jilakan. Buat semedi. Buat bersantai istirahat. Gimana sentak sahabat dan sampai kemurahan nih. Oh, habis satu ember. Itu kan alhamdulillah tuh kemarin tuh di tempatnya Pak. Alhamdulillah gitu. Kalau gak ada pintu jadi yo ngelu. Kesuwen nanti malam gak nanti. Itu kan kayu jati guys. Jadi, pintu. Ini biar pakan sapa iki? Iki. Engko lek gelem dik. Ngantuk. Dik, engko arep kena oleh pakan. Brandong entar. Gatek sik. Seneng arek. Lho, kar mangan iki yo. Pakan. Lah kun jelasne iki mrono. Kamar mandi ini. Skillmu kayak kamu, kayak kamu guys. Biasa, kakek mangkak. Mangkaklah gak popo. Yang penting sehat. Mangkak ini so nyeneng nih kue kok kue ngece. Aku skill mangkak tetap janteng pelengkengan gitu. Yan. Mosok yan dibanteng tenang. Menu ini jangan berburuk sangka. Ini bercanda ya. Dan aku juk yo matur suwun guys karo Mbak Yun sing kei apa jenenge kei ide kanggo kamare awake dhewe. Yo ke yo. Kan rencanakan kasibo to guys sing ketane kamar tuh rencananya pakai kasibo. Terus Mbak Yun kei gagasan kei ide seperti itu. Khusus kamarmu jumbo kasibo digedhekake. Pokoke gak roh besok-besok nek ana apa-apa kan mesti wae kan nyendhe barang penting ngono. Pokoke nek iso di gedhek aja di kasih buat. Terus akhirnya yo enek bener ya mau Mbak. Jadilah seperti ini. Yo. Jadi kita ucapkan selamat tinggal buat mental karena mental sudah menjadi hak milik Pak Lurah. Ini mental dijual buat tambah beli ini apa namanya pintu dua sama gawangan ini buat tambah terus dijual di lelang. Saya proses pemasakan dinding itu. Jadi rang-rang itu sudah cukup ya. Tuh.
Jadi rencana barang guys, engko sing tutup piong engko yo digenti sing rada memper guys mesti. Iya ya, sing apik pisan kan soalnya kan cuma nempel-nempel notok guys. Jadi engko bakal sing arep di ganti guys, ngono. Jadi ben apik nek di sawangku. Jadi arep mari garap sing sebelah kene, sing sebelah kiwa engko ganti kamare. Jangankan dirimu, semut pun kan marah bila terlalu. Bang ini nanti Yun. Kentang. Oh, Mbak Yun lagi ngodok banyu. Kentang. Kentang. Ngisi pisan di sini. Udah banyu guys. Kalau lawannya bukaan ben padang. Jangankan diriku, semut pun kan marah. Gitu pula sih guys. Ya. Iki gayung anu Mbak Yun, apa jenenge? Mateng langsung kulon ini. Semut pun kemana Mbak Yun godok banyu guys. Banyu ini Mbak Yun ini banyunya songko nganu PDAM. Apa PAM? Ini kan sini banyu PDAM Mbak Yun. Sampai sing banyu jupuk iki kan jenenge banyu anu. PDAM ngono kuwi jenenge. Banyu PAM. PAM karo PDAM padha gak to? Mbah, padha paling. PDAM iki banyu kaya sampean jupuk nyalur kok ngarep ngembayan ben sasi ngono kuwi lho, Mbak Yun. PAM. Nggih. Tunggale ketok ndelok tanggone paling. Bangun kaya lek durah karo ngadi jem. Dulure. Tunggale dulure. Padha wae. Padha wae. Dadi yo iki pencetus apa? Apa jenenge Mbak Yun? Apa? Kamar. Tukang ngerancang iki apa? Insektur. Arsitektur. Arsitek kamarku Mbak Yun geseng kayak saran iki Mbak Yun. Awalnya kan kasih bot. Kalau Mbak Yun ngasih saran belabak saranmu itu lo Mbak Yun. Saranmu kamar itu lo tak omong nih pemirsa. Jadi omongan Mbak Yun ini enak bener guys. Sangat-sangat enak bener. Kita kan juga nggak tahu bro. Soalnya Mbak Yun oe adik mungkin nakal-nakal. Wongi, jenis wongi gak roh. Nek mau kasih bot senggol, bolong. Blabak kena enak iso khusus kamarmu. Tapi sing getane ini gue Pak Ayu blabak cuman ngarepe rong nganu tok iki kasih bot karena ngirit kan opo jenenge ngirit blabak. Oke. Blabake dinggo njobo dinggo omu bengi ngono. Pokoknya makasih banyak ya guys. Bingung ngarep omong apa meh. Hehehe. Mbak Yun aku kadang ngono kuwi arep omong apa bingung aku. Lha iki nyanu sik. Saurunge ngomong ki di pasar ning kene sih. Malah lali. Aku wong nek bukan di terancang saurunge kuwi malah lali, malah merotol kabeh. Gregelian ngomong apa mah blank, malah blank. Blank. Dadi ngomong yo langsungan. Bayi yang dedos guys sah. Ketul dos bayi ne. Dedos bayi guys. Tuh.
jusnya loro marang wedok kae iki jusnya. Lah wamu lanang ya. Iya. Iki tapi arep kanggo ya Mbak Yun ya. Lanang. Sing lanang iki arep kanggo guys, nggo 1000 ya Mbak Yun. Iki arep dienggo 1000 maro tuane Mbak Yun guys. Sing lanang iki nek sing lho sing wedok terus piye? Napa, Dik? Napa? Napa, Dik? Duka. Nek pulang mboten nempen gelange. Beben ning dhewe. Lah iki babone Mbak Yun. Lho, wis meteng iki? Iki meteng kok Mbak Yun. Wong iki lho, mamange iki matane cedera. Oh, meteng iki Mbak Yun. Kayak ate konduk. Musel. Ayo. Wah, iki meteng guys babone. Iki tukon rego 1.600.000. Tapi api. Api. 1.600.000 ning api. Awak dhewe kae tukane ya. Wis ndemben kuru, Pak. Saiki lemu. Tapi iki genah meteng, Mbak, yen ngutenge lho, lho. Anu. Timbang bibit api iki, guys, mode ceramono regane larang malah. Susune piye susune? Iki susune biasa iki. Podo iki. Urung ngomong lagi. Lagi kok ngomong lagi bar dikencus ini kapan kae. Oh, karo kuwi? Iya, dikencus iki. Kencus iki magrib-magrib ya, Mbak Yun. Masih anggap bar kencus terus gue blak geledak. Bar kencus gero gelebak. Ceramono ngono terus poso ngono ya ya. Wah, ngeri. Kiwok-kiwok. Ngono di ngarepan kene kok. Ning kene iki. Golek tapi. Dentelane. Apa jenenge? Temanan. Temanan. Dadi nek ning desa ki kadang ngono kuwi kaya godhong telo ni gak tuku. Gak mbes. Sramana nggone tanggane ngono kae enak, jaluke oleh. Ngono kuwi. Ya wis ngono ya guys ya. Nek desa ki nek gak duwe njaluk tanggane. Entuk nek ning kutha gak entuk. Bacok-bacokan mulai. Pok ya wis ngono ya guys, makasih banyak supporte buat semua pamilih subscriber antuk online Indonesia luar negeri semuanya yang anti skip, penonton setia yang berbagi rezeki semua, semoga selalu dilimpahkan rezekinya sama Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan segala urusan. Amin. Pekerjaannya pokok makasih banyak guys, pokok tanpa semua kan Lali Mantan TV kayak bukan siapa-siapa. Betul. Apa dhewe ya piye bingung arep ngonten apa ya ngonten perkembangan kuwi karo biasanya kan kita kok masih ke piye wes perkembangannya sepiro blabake sepiro maksud iki wes tekan di ngono. Alhamdulillah sing dinding sebelah kulon wes selesai semua, tinggal nanti sebelah sing kulon wes sing kita nah, ngro. Ya, sebelah kulon. Sebelah kulon iki bahasa Indonesia. Sebelah barat. Kulon iki barat to. Berarti sebelah barat sudah selesai. Lah yang sebelah timur. Sebelah belum. Timur belum. Soalnya enggak ada. Tinggal kamar. Timur depan belakang. Tinggal timur iya ya. Timur, heeh, nah, timur. Timur depan belakang sama kamaran insyaallah nanti selesai. Amin. Gitu. Kalau sekarang lagi proses nggarap kamar dulu. Kamar dua kamar itu karena ya itu bisanya itu dua kamar, guys. Kalau tiga kamar ya nanti nunggu. Nyusul guys, nyusul. Nyusul kamar yang ketiga, tapi aku sebenarnya ya kuwi, guys. Sebenarnya aku ya ngesakno. Ya kabeh ngesakno ya. Tapi ki awak sing disakno gak njowo malah ya kuwi. Karena sing parah ya wedi ngisi-ngisini perkara ngising ning katone sing aku. Semare ngono dicandel aku pas adus guys, aku pas bingung ngambune badhek ya apa tak goleki bak ditutupi kaos semental ngono. Kesal mbah kowe bingung. Ngene iki engko aku kalau enggak ngomong apa adanya kayak gini engko padha tekon. Penyebabe apa kok Ica sampai di gak di utamakno gekno kamar. Engko nek seumpama gak nek seumpama dijelasno ketika dijelaskan gamblang apa adanya dikirani ngumbar aib keluarga. Aku kadang bingung. Anu tapi yo tak los nih ngono wis mbuyak wong ngene iki yo ora blithuki sapa-sapa, ora ngapusi, ora maling, ora nyolong, ngomong peneke terus piye meneh. Kayak yo to.
Dis menurut ya guys ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkembangannya sementara seperti itu. Makasih banyak supportnya selama ini. Sukses buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ojo lali tutul abang apa tutul abang apa tutul abang apa lali mantan di mana kau selamat terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.